Ana pribadi, pribadi jangan lu deh. Balik maning yo. Meneruskan arti nek ke muni part kedua yo. Sebenarnya kemarin sing untuk Kirana part kedua udah dibikin, cuman terus tak pending tak ganti yang ini soalnya kemarin pas test drive ada beberapa kendala. Salah satunya kayak istilah rasio kurang bagus, terus lidah kampratnya nggak kuat, terus apa mana yo belum ada CD program. Cuman kemarin dicoba-coba aja sih kek, ada beberapa kendala. Sekarang sing dibahas tak jadiin part kedua aja nggak apa-apa, sambil masih ngerjain punya teman-teman ini yang elimator yang kemarin yang udah jadi, ini tak ganti sealnya, wong minta diganti seal. Ini ada Scorpio di luar, masih ada ting cetek mengek, dan masih banyak mesin-mesin teman-teman nih, satu loro telu papat limo enam pitu wolu songo sepuluh sebelas rolas telulas empat belas limolas muncul lah, saya enak sing masih molas. Masih ada yang sini, terus ada yang situ, sambil ngerjain buat punya temen-temen ya, waton ketebus. Jadi apa ya, kita untuk yang kendala pertama, untuk yang kemarin makanya tak kasih judul ini untuk apa ya, rasio untuk harian, korek harian punya KPH ke YZ ya, khususnya untuk Karisma Supra 125 karbu, terus sama yang injeksi sama Karisma itu Kirana ya. Waduh, ini rasionya sing untuk yang kemarin tak sesuaiin ya, ini yang tak copot gigi 4 ya. Pada karena nek sing gigi, karena apa ya, ini kemarin kan untuk spek yang 180-an yang kebaya 183-185 cc ini. Kemarin pas dicoba, kemarin kan udah tak edit-edit, nokenalisnya juga tak edit lagi. Gigi satunya kan perbandingannya 14-35, G2-nya 20-31 ya, G3-nya 20-23, sama yang G4-nya 26-24. Kemarin cuman asal dipakein aja ya, pakein final gear kemarin langsung, karena adanya di mesinnya kan kemarin aslinya kan final gear aslinya bawaan 125 itu 14-35 ya, kemarin langsung tak kasih 15-35 di gigi 4-nya itu kurang enak, wong dari 1 sampai 3 itu untuk ke RPM di atas 10.000 itu cepet banget ya naik ya, cuman ya gimana begitu masuk udah pol gigi 3 masuk ke 4 itu datar kurang narik. Nah, maka daripada itu ini tak ganti ya untuk rasionya sendiri. Ini jadi tak ganti atau tak oplos, ini masih kelengkapannya untuk yang di ganti cuman di gigi 4-nya aja ya, karena apa ya, cuman ngoyak karena pas nyeting itu yo dengan spek harian kayak gini yang tak butuhin cuman gigi 4-nya biar lebih ringan aja. Kalau mau buat kompetisi ya mungkin bisa diganti ya, 1 2 sama 4 itu bisa diganti, cuman ini karena untuk masih tak pakai buat harian, motornya gini aja yang diganti. Wadah gigi 4-nya ini yang gigi satunya kan, ini gigi 1 14, gigi 1 35, terus gigi 2-nya ini 31 sama 20. Gigi 3-nya ini 20 sama 23 ya. Nah, yang diganti sebelah sini.
yang diganti ini. Ini sama ini. Kita ganti ini. Ini gigi keempatnya. Yang aslinya kan ukurannya 26 banding 24, ini tak ganti jadi 25 banding 25. Nanti final gear tetap pakai lebar 1535 biar lebih nyaut ya gigi empatnya. Nanti kalau kurang berat tinggal final gearnya diberatin lagi aja, mungkin nanti di 1534 atau biasanya ketemunya segitu di spek-spek harian sampai 200 cc itu paling yang dari basic 125 itu paling sekitar segitu. Terus nek misal apa ya, mau teman-teman mau dibikinkan juga bisa nih, soalnya karena ini bahannya dari mentah ya, bukan yoksen dari motor lain terus dibubut terus dipasang, enggak. Ini bahan mentah terus dibikinkan, pokoknya dimensinya tuh persis sama kayak standarnya, cuman jumlah mata giginya kan disesuaikan, jadinya bisa tetap masuk, tinggal pasang aja. Terus apa meneh ayang dibahas kali ini yo, rasio kuwi wes ini untuk ini nanti yo kuwi wae, enggak usah panjang-panjang nanti video ini, ora biasane ndek do jemu nanti. Video ramu tuh dan ora saru yang ini kok. Udah tinggal nanti kita rakit. Untuk kulkasnya sendiri udah di sana ada. Udah. Ini yang kemarin pengen tahu, ini udah di kulkasnya udah tak balen. Yang kemarin pengen tahu balennya di sini. Tek balance-nya ini menyesuaikan. Nek misal di contoh ya monggo, cuman kalau ini biasanya tak timbang ya. Tak timbang sama pistonnya. Jatuhnya di mana nanti tak sesuaiin gitu aja. Di sini pistonnya. Nanti tak sesuaiin lagi. Karena udah sesuaikan. Kemarin udah hidup ya, cuman tak bongkar lagi ben luwet. Soalnya itu tadi kemarin kendalanya ini ya, ya yang kayak gini ya, patah punya, padahal baru kemarin, asli baru merek, ya itu komen udu sing bungkus Honda ya, komen sing bungkusnya asli kuning itu punya Honda, bukan tembak-tembakan, nggak kuat, ini yang patah. Makanya ini sedang tak proses, nanti kita ini sesuaikan lagi, ini tak ganti lidahnya, tak sesuaikan lagi nanti. Terus setang piston juga tak sesuaiin lagi, tak pendekin lagi ini setang piston tak pendekin lagi ya, nanti sesuaikan aja biar rantai ketengnya pakai standar 125 aja dan lebih enak. Soalnya kemarin tak panjangin dua mata, anggap aja ya dua mata itu berarti satu strip itu istilahnya ininya, karena terlalu harus mungkin ya nganu jadi nggak kuat yang punya itu. Terus ini tak sesuaiin lagi, garap alon-alon garo garap gaweane ini kanca-kancane ndak do mecucu. Pelan-pelan pokoknya. Terus apa meneh? Apa meneh ya sing iki kan ora judule ora cedho. Majare sing dibahas. Sing dibahas rasio apa malah perkembangan istilah kita Kirana yang 180-an cc. Ya ini nanti disesuaikan lagi.
Terus yang pengen tahu dalemannya cylinder head-nya kemarin udah tak korting ulang, terus tak ukur ini ruang bakarnya seperti ini, bentuknya seperti ini ruang bakarnya dengan klep standar Satria FU ya, ukuran 2219, masih tetap pokoknya seperti ini. Kenapa pakai ukuran ini ya, karena nanti kalau misal kita pas lagi repot onderdealnya itu atau spermanya gampang ya, tinggal beli di dealer Suzuki asli kan lebih terjamin, tinggal sekur pasang gitu aja, menyesuaikan. Terus ini boss club juga custom ya. Nah, kalau punya EMX itu jelek ya, iso melotrok. Nek katok melotrok ngono yo enek sing ngawe-awe yo, kentongane ngawe-awe, tapi nek boss club sing melotrok yo enggak oke juga. Perting ulang. Rake tok karena kemarin udah dihidupin ya, pernah dijajal kemarin udah jalan. Ya, cuman seperti itu, nanti kita perkembangannya apa meneh. Kita lanjutkan lagi besok. Komen le penting garap kerjaane punya teman-teman dulu do di rampung ge. Ini project ini untuk istilah motor gue wirawiri nang omah, jadi ya repot udah kekurangan motor ya. Anggap aja nek misal sak omah, sak wong sak motor. Nek pas lagi do pada lungo kabeh butuh ya repot ya. Ya nek misal untuk saya sendiri nilai tambahannya tinggu istilah dirasa tinggu ngomong bocah, ngomong adik-adik kecil enaknya pakai motor yang enggak kopling tangan. Terus kemarin ada yang mbok tuku Matic wae. Guys, gimana ya nek wis kelino pakai motor yang yo Matic enak, cuman bisa yo penak iso nggo warna-warna Matic. Cuman nek untuk istilahnya dibikin naing-naing sekalian agak dibikin asik kan, sing mungkin BB aja dulu walaupun enggak pakai kopling tangan ya. Ya wis ngono wae. Sekian dulu istilahnya ngedebusnya. Kayak enek suara trempolong diurepke lagi kan. Lanjut part berikutnya yo yo, moga nanti perkembangannya biar kita bikin lah sesuatu. Kalau ya ada yang mau order juga bisa, mau order yang sebelah aja yang ukuran istilahnya kan 2624, nanti dibikinin 2625, yang 25 aja bisa, atau bikin 2525 bisa. Nanti tapi menyesuaikan ya, kalau udah misal beli yang 25 itu nggak bisa langsung nanti terus beli satu lagi dipasang 25, caranya beda soalnya titik-titik ini pasangannya beda. Nah, misal bikin 25-25 nomor perbandingannya jadi 1, kalau 26 bagi 25 kan 1 koma mas kan, jadi ya, anggap aja ya menyesuaikan lah enggak karo kebutuhanmu. Nah gitu aja. Terima kasih masih dipantengin video Turamutura Saru. Enggak ada fotonya siapa ya? Miabi ya apa ora. Wis besok iki kena wis kaya netre. Dinikmati aja dulu. Loh, nih masih pakai kopling ganda lho. Lagi tinggu sedih lho wis. Kayak yang ini. Ya, moga-moga awet. Kan cuman merek gambar gunung nih, itu ori tapi merek gambar gunung ya. Thank you berat ya komen yos gunung. Ada kritik saran monggo, ada tekan-tekan monggo, ada langsung WA monggo, ada langsung tulan nang bengkel monggo. Kena iso takon sing iso sebatas sepengetahuan saya sebagai bengkel tak jawab
istilahnya nek misal pertanyaan mutu yo tak jawab dengan mutu, nek pertanyaan era mutu yo mungkin tak jawab. Wis gitu aja. Thank you berat ya. Lur. Wis komen tunggu kegiatan lain atau perkembangan pekerjaan lain di sini. Thank you udah dimantengin. Jolali di share, like karo komen. Oke.